Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah di kota Bukit Tinggi yang cukup terkenal untuk Nusantara kita. Di belakang kita adalah Gunung Singgalang dan di sebelah kanan sana Gunung Merapi. Ini adalah Ngarai Sianok dan di bawahnya Lubang Jepang yang sering disebut orang sebagai pusat penyiksaan dulu pada masa-masa penjajahan Jepang. Apa yang mau kita ambil ibrah dari perjalanan kita ini? Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, termasuk tadabur alamnya. Tadi di dalam mobil saya agak tersinggung dengan suatu koran yang diterbitkan oleh Minangkabau ini, tidak usah saya sebutkan nama korannya. Judul yang dibuat adalah Sepotong Surga di Bumi Allah. Sepotong surga di bumi Allah, ini keterlaluan. Padahal tentang surga itu sudah ijma' para ulama kita mengatakan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Ya? Tidak pernah bisa di dunia ini, tidak akan pernah ada pemandangan seperti surga. Tidak akan pernah ada pemandangan seperti surga. Wa la udhunun sami'at, dan juga telinga ini tidak akan pernah mendengarnya. Wa la khatara ala qalbin bashar. Raja-raja pengkhayal pun, orang-orang yang dalam hatinya, pikirannya bisa melanglang buana dalam khayalan-khayalannya, ini tidak akan pernah bisa menghayalkan surga itu seperti apa. Jadi ketika mengatakan sepotong surga di bumi Allah Indonesia ini atau di Sumatera Barat, itu keterlaluan. Kenapa? Lihat Gunung Merapi. Lihat Gunung Singgalang. Gunung ini besar. Tetapi kita tahukah, adakah di muka bumi ini rumah dan bangunan sebesar gunung? Atau bisa meletakkan gunung di dalam rumah itu? Tidak ada. Tetapi Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah mengatakan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tamasya ke surga. Yuk kita dengarkan sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah dan hadis ini sahih tentang besarnya rumah orang beriman di dalam surga. Lalu kita berpikir, apa ini yang dikatakan surga? Memang kadang-kadang orang Arab kalau datang ke Indonesia, ma ahla hadzal bilad, alangkah indahnya negeri ini katanya. Zail jannah, seperti surga. Karena memang negeri mereka itu padang pasir, bukit-bukitnya bebatuan, kerekel-kerekel, tidak ada yang menarik. Lalu kalau di kita, subhanallah, gunungnya penuh dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Di bawah sana ada sungai, fantastis memang. Pohon-pohonnya yang lebat dan rindang di mana-mana. Buahnya yang juga banyak di mana-mana. Berbagai macam buah-buahan ada di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika mereka mengatakan surga negeri ini, maka ini juga sebuah pelecehan terhadap ayat. Ini sebuah penghinaan terhadap hadis. Kenapa demikian? Sekali lagi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'an wa la khatara ala qalbin bashar. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia, terkhayalkan oleh fikiran manusia, dan belum juga pernah telinga ini mendengarkan, bahkan mata juga belum pernah melihat. Kata Rasulullah, seindah-indah mampunya apa manusia membuat keindahan di muka bumi ini, baru satu berbandingkan 70 kali lipat yang ada di surga. Saya katakan tadi Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Satu rumah orang beriman itu 70 mil besarnya, lebarnya, dan 70 mil panjangnya. Satu mil itu kalau 1,6 kilo saja, maka lebih dari 105 kilo panjangnya, 105 kilo lebarnya. Itu baru bangunan rumah. Sementara batu batanya sebesar bukit emas padat luar dalam. Itu batu bata yang disusun untuk rumah orang beriman di dalam surga. Lebarnya rumah itu 1,105 kilo, 105 kilo panjang dan lebarnya. Apakah begini yang dikatakan? Mana rumah presiden mana di muka bumi ini? Rumah presiden yang ada dimiliki oleh Barack Obama di Amerika sana kecil. Rumah presiden yang ada di Jakarta kita juga masih kecil, belum apa-apanya. Coba satukan rumah-rumah mewah dan istana-istana mewah di muka bumi ini. Belum ada yang lebarnya 100 kali 105. Belum lagi fasilitas interior dan eksterior yang ada. Subhanallah, belum lagi taman-tamannya. Maka kalau kita seandainya sesekali melancong, melihat pemandangan ini, kita bertasbih kepada Allah, ya Allah, di dunia saja sudah kayak gini, apalagi nanti taman-taman surga yang kau siapkan di akhiratmu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna, saya benar-benar tahu orang yang paling terakhir masuk surga, berarti dia lamaan di neraka itu.
Saya benar-benar tahu siapa orangnya. Ketika dia dikeluarkan dari neraka, lalu diberikan kepadanya air kehidupan. Kemudian dia letakkan antara surga dengan neraka. Dia merasakan hawa surga yang sempurna, membuat dia tertarik dan menghadapkan wajahnya ke arah surga. Lalu dia minta izin kepada Allah untuk diizinkan mendekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya hambaku, apakah setelah engkau kuizinkan mendekat, engkau akan ada permintaan yang lain?" Dan Allah Maha tahu ya, bahwa hamba ini pasti akan meminta yang lain. Apa katanya? "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu, hamba tak minta lagi yang lain." Allah Maha tahu ini, pasti hamba ini akan meminta. Setelah dia didekatkan, dia melihat dari luar pemandangan-pemandangan surga yang mala'in ra'at sini. Wala udhunun samian wala khatara ala qalbin bashar. Ternyata benar. Puas dia melihat, sebisa-bisanya berjalan. Sementara satu gerbang surga ke satu gerbang yang lain, tiang-tiangnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Dan surga itu punya 8 pintu surga. Dari luar-luar itu dia lihat pemandangan surga yang membuat dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, izinkan hamba untuk bisa masuk ke dalam surga. Saya main di taman-tamannya saja, Ya Allah. Nggak usah saya punya rumah. Nggak perlu saya bisa diizinkan ke pedalaman dalam surga itu. Nggak perlu, Ya Allah. Di taman luar ini aja, Ya Allah. Tapi dalam pagar. Pengen menyentuh rumput surga. Pengen menyentuh langsung tanam-tanaman dalam surga." Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, tadi kamu sudah janji kan, kamu enggak akan minta yang lain. Ya Allah, jangan engkau hinakan diri hamba. Engkau Maha Pengasih, engkau Maha Penyayang. Izinkan hamba, Ya Allah." Lalu Allah izinkan dia masuk ke dalam. Maka bersendaguraulah dia dengan kegirangan hati yang tak terhingga. Dia bermain-main di taman-taman, tetapi dia lihat orang bersenang-senang di istana-istana surga. Dia lihat orang bersenang-senang di pasar-pasar surga. Akhirnya dia meminta, "Ya Allah, izinkan hamba bisa ke dalam-dalam sana, Ya Allah. Bermain-main, enggak punya tempat tinggal juga enggak apa-apa." Ini permintaannya. Allah berkata, "Kamu pasti minta yang lain nanti. Tadi saja kamu udah janji, 'Ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu, hamba tak minta lagi yang lain. Izinkan hamba main-main di dalam.' Kayak kita masuk kota Bukit Tinggi, bukan hanya di perbatasan, tapi masuk benar, Ya Allah. Biar hamba enggak punya tempat tinggal juga enggak apa-apa, yang penting diizinkan." Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia jalan-jalan. Allah Maha tahu betapa hatinya itu pengen seperti orang-orang lain. Allah mengatakan, "Hambaku, apakah senang hati kamu kalau kamu saya berikan tempat tinggal?" Ya, tempat tinggalnya sebesar apa? Tempat tinggalnya tadi adalah sebesar 105 kilo kali 105 kilometer. Itu satu tempat tinggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku, aku berikan kepadamu kekayaan orang yang terkaya di muka bumi ini. Aku berikan seluruh kekayaan yang ada padanya untukmu dalam surga ini. Kamu senang enggak?" Hamba ini berkata, "Ya Allah, benar engkau akan berikan. Hamba pasti ridha, Ya Allah." Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan diberikan kepadanya. Allah langsung berkata lagi, "Hai hambaku, bagaimana pandanganmu kalau saya 3 kali lipatkan untukmu?" "Mau, Ya Allah, mau." Lalu Allah katakan, "5 kali lipat untukmu daripada ini." Dia pun sangat ridha. Allah mengatakan, "Hai hambaku, 10 kali lipat adalah untukmu." Masya Allah. Sedangkan orang terkaya di muka bumi ini yang pernah ada itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini sampai hari kiamat enggak akan ada orang sekaya dia. Kalau ada orang kaya di muka bumi ini, belum apa-apaannya kaya dengan Nabi Sulaiman. Ini ada juga sebuah ibrah ringan sedikit ya. Di akhirat ada orang yang ngadap kepada Allah, "Ya Allah, engkau yang takdirkan hamba dulu dunia kaya, engkau yang takdirkan hamba di dunia punya jabatan yang tinggi, kegiatan hamba banyak, sehingga hamba tidak punya peluang yang banyak waktu untuk menyembah engkau, beribadah kepada engkau." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hei, mana yang sibuk kamu atau hambaku ini?" Dihadapkan dia dengan Sulaiman alaihissalam. "Mana sibukan kamu? Kamu-kamu ini dengan hambaku Sulaiman." Sulaiman diberi kekayaan, jabatan yang mengalahkan semua pejabat di muka bumi. Kekayaan yang sampai ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan, di dalam perut bumi dan di atas langit. Kekayaan dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Tetapi ternyata Sulaiman berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." "Ya Rabb, berikan hamba kekuatan untuk bersyukur kepada engkau terhadap nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang ibu dan bapakku." Maka Nabi Sulaiman termasuk hamba yang syakur, hamba yang sangat pandai bersyukur, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kisah tadi. Jadi kalau kita perbandingkan perjalanan kita, nanti akan kita temukan betapa indahnya ya. Sehingga untuk mendapatkan keindahan ini, berapa duit yang harus kita keluarkan? Hah? Untuk mendapatkan pemandangan ini, masuk berapa kita bayar tadi? Belum lagi kemarinnya minyaknya nanti. Dari Jakarta kemari, belum lagi turis yang datang kemari. Hah? Nanti mereka lihat ke Ngalau, Ngalau Indah. Nanti mereka lihat lagi ke mana-mana tempat-tempat yang cantik di Harau, di Payakumbuh sana. Nanti mereka ke Singkara, nanti mereka ke Danau Maninjau dan sebagainya. Berapa dana yang dikeluarkan? Kesenangan yang sesaat dan menipu.
ini itu pun mereka harus bekerja sekian tahun untuk bisa mengumpulkan dana lalu bisa mendapatkan kenikmatan sangat menipu itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini betul-betul kehidupan yang sangat menipu. Habis itu apa? Capeknya yang dapat. Dalam perjalanan ini pulangnya udah lelah. Ya, duit habis, waktu habis, lelah dapat. Senangnya saat itu saja, persis kayak orang makan, makannya itu enaknya sampai kerongkongan. Lewat dari kerongkongan sudah sama aja lagi. Entah bawaan yang mana nih, makan yang dari sate Madura atau sate Pareman, bawaan yang mana keluarnya, wallahu alam. Tapi enaknya cuma segini. Kayak gitulah kesenangan dunia, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Apakah demi kesenangan menipu ini kita tinggalkan kesenangan yang hakiki, kesenangan yang tidak berbatas, kenikmatan hidup yang tidak ada ujungnya? Apakah kenikmatan di dunia ini yang akan kita cari? Apakah alam ini begitu sangat memukau dan menipu kita? Jangan, hamba-hamba Allah, jangan sesekali jangan. Jadi kita menghimbau kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman dimanapun berada, utamakanlah kehidupan akhirat. Di sanalah kita akan berangkat, ke situlah kita akan menuju. Itulah kampung halaman kita. Dunia ini kita pakai, kita cari, kita jadikan landasan kita untuk bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit harus di tangan kita. Dunia harus dalam genggaman kita, tetapi kita pakai dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah ibrah dari perjalanan ini dan ambillah ibrah dari alam yang menipu dan sesaat ini. Semua alam ini sama, seluruhnya kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan lenyap, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadilah wajah Allah yang maha agung dan maha sempurna. Maka carilah keabadian di sisinya. Dia adalah nikmat Allah yang dijanjikan untuk kita bersama, surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabb, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlu jannatihil firdaus. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.